mau distandarin yang pertama jadi 6 mili gitu Pak. Awalnya kan apa main rope-nya kan yang lepas itu Pak. Semua ya kaget, enggak apa enggak kita sangka. Karena menurutnya yang lebih kecil. Ya sistem tidak bisa mengerem tali yang lebih kecil ini. Sehingga itu dia lolos menjatuh ke lantai dasar. Ini sudah tanda Allah. Kalau tuntutan terhadap kejadian ini tidak, kami sudah ikhlas lah. Namun naas, Tia Setyo Ningrum dan Ki Agus Rio, ketiga korban jatuhnya lift di PT Nestle itu akhirnya harus meregang nyawa. Sedangkan Abdul Rahman berhasil selamat dari peristiwa mengerikan ini, meski harus menderita luka berat dan patah pada bagian tulang belakang. Berdasarkan informasi dari karyawan PT Nestle itu sendiri, menurut cerita dari karyawan tersebut, di mana karyawan tersebut di lantai 5 mendengar seperti adanya benda jatuh yang sangat keras dengan teriakan orang-orang sekitar. Kemudian saksi langsung mengecek adanya lift yang jatuh. Ternyata di dalam lift tersebut ada 3 korban yang mana sudah terjatuh. Kemudian dari pihak kepolisian langsung turun ke TKP, melakukan olah TKP, sehingga langsung kita amankan. Kemudian dari korban-korban tersebut, 3 korban tersebut kita larikan ke rumah sakit, namun sayangnya yang 2 korban lainnya itu meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Untuk menjawab sejumlah pertanyaan ini, tim Puslam Fort dari Polres Metro Jakarta Selatan melakukan olah tempat kejadian perkara demi kepentingan penyidikan. Usut punya usut, seminggu sebelumnya lift PT Nestle sempat mengalami renovasi. Tim teknisi pun mengganti beberapa spare part lift. Di dalam CCTV ini terlihat teknisi dari PT Eltek Indon Utama, perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan perawatan lift, tampak bersiap melakukan penggantian beberapa komponen dari lift. Namun,
bukannya beroperasi dengan baik, lift itu malah terjatuh dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Lalu apakah yang menyebabkan lift dari PT Nestle ini di gedung Arcadia Tower B, Jakarta Selatan ini terjatuh? Dan siapakah pihak yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini? Kalau yang Jepang itu jelas itu tulisan tesaknya, tulisannya itu jelas. Kalau yang sering Jepang itu. Tapi kalau yang Cina itu enggak jelas. Di standarin yang pertama jadi 6 mili gitu Pak. Awalnya kan apa main rope-nya kan yang lepas itu Pak. Semua ya kaget, tinggal apa enggak kita sangkar. Karena menurutnya yang lebih kecil. Ya sistem tidak bisa mengerem tali yang lebih kecil ini. Sehingga itu dia lolos terjatuh ke lantai dasar. Ini sudah tanda Allah. Kalau tuntutan terhadap kejadian ini tidak, kita sudah ikhlas lah. Terkait jatuhnya lift di PT Nestle beberapa pekan silam yang menyebabkan dua orang meninggal dunia dan satu orang luka berat, petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan langsung menetapkan tiga orang tersangka. Dua orang diantaranya merupakan teknisi bernama Sarifuddin dan Heru. Merekalah yang melakukan pergantian main rope dan governor rope, yakni sebuah komponen utama dalam bekerja naik turunnya lift. Pihak kepolisian akhirnya membuat sebuah kesimpulan. Tiga orang dari PT Eltek Indonutama yang merupakan perusahaan yang melakukan perawatan dan penggantian komponen lift ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah dua orang teknisi, yaitu Sarifuddin dan Heru, kemudian direktur utama bernama Sumadi. Di dalam rilis yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan ini, sejumlah komponen lift yang menjadi penyebab dari jatuhnya lift itu juga ikut ditunjukkan. Baru saja dilakukan maintenance, itu pada tanggal 7 ya. Pada tanggal 7 sudah dilakukan maintenance dan kejadiannya pada tanggal 10 hari Kamis. Itu ketika mengangkat orang ya, sampai pada saat naik antara lantai 6 mau ke lantai 7 itu tiba-tiba lift terjatuh sampai ke dasar lift itu adalah lantai 3 bangunannya ya. Dan akhirnya 3 orang luka berat yang kemudian 2 orang meninggal dunia. Menurut Audi Latuheru, selain main rope yang berfungsi sebagai pengaman utama tidak terpasang T-Rod, pemasangan komponen governor rope yang berfungsi sebagai emergency brake juga tidak sesuai spek. Jadi kan kecepatan lift ini adalah 60 meter per menit ya. Nah kalau kecepatan itu melebihi 60 meter per menit tadi, itu auto switch-nya akan membaca bahwa ini terjadi overspeed. Maka secara mekanik itu akan direm oleh alat ini. Nah, secara otomatis kerem. Tapi karena governor rope ini atau sling governor ini lebih kecil ya. Harusnya itu 8 mm. Ya, tapi karena governor rope-nya lebih kecil, sehingga sistem tidak bisa mengerem ini tali yang lebih kecil ini, tidak tertangkap oleh sistem, sehingga itu dia lolos gitu aja sampai jatuh ke lantai dasar, lantai 3. Kami sempat mewawancarai tersangka yang bertanggung jawab atas jatuhnya lift dari PT Nestle, dan inilah pengakuan Heru, tersangka yang berprofesi sebagai teknisi dari PT Eltek Indonutama, kepada tim sorotan kasus. Oh, saya ditugasin, saya dengan Pak Saifuddin ditugasin untuk mengganti spare part tersebut. Hari Sabtu saya ke Nestle. Begitu sampai Nestle, ternyata
barang itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta Nestle. Yang diminta itu tesak Jepang, tapi yang dikirim bukan tesak. Sempat menemukan spek yang tidak sesuai, akhirnya Heru tidak jadi melakukan penggantian spare part lift. Namun keesokan harinya barulah Heru kembali memasang spare part setelah semua sesuai dengan spek. Mentrop itu kan kalau menurut saya itu kan ada dua macam itu. Asli Jepang sama assembling Cina. Kalau yang Jepang itu jelas itu tulisan tesaknya itu tulisannya itu jelas. Kalau yang seling Jepang itu. Tapi kalau yang Cina itu enggak jelas. Dan itu kolinya banyak. Selain Heru, Sumaji, Direktur Utama PT Eltek Indonutama juga dijadikan tersangka. Dirinya adalah orang yang memberikan persetujuan penggantian seling Gubernur Rob dari 8 mili ke 6 mili. Jadi dulu itu awalnya tuh Rob itu 6 mili. Terus di awalnya dari pemasangan pertama 6 mili. Terus tahun berapa itu diganti 8 mili, terus sekarang maksudnya Pak Sebrin mau di standarin yang pertama jadi 6 mili gitu Pak. Ya kaget Pak. Awalnya kan apa main rope-nya kan yang lepas tuh Pak. Jadi ya semua ya kaget, nggak kita sangka sampai musibah begini kan kita orang nggak tahu kalau ada musibah kan Pak. Sementara itu di pihak PT Nestle sendiri menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini kepada pihak kepolisian. Dijalankan dengan biru dan dilakukan dalam waktu yang secepat-cepatnya juga bisa kita selesaikan bersama. Kini proses hukum sudah berjalan karena kecerobohan ketiganya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Suara-suara teriakan yang sangat keras, barangkali semua yang hadir di situ mendengar itu. Kalimat minimal la ilaha illallah itu sampai akhir. Mau di standarin yang pertama jadi 6 mili gitu Pak. Awalnya kan apa main rope-nya kan yang lepas itu Pak. Semua ya kaget, nggak kita sangka. Karena menurutnya lebih kecil. Ya, sistem tidak bisa mengerem tali yang lebih kecil ini. Hingga itu dia lolos, menjatuh ke lantai dasar. Ini sudah tanda Allah. Kalau tuntutan terhadap kejadian ini tidak, kami sudah ikhlas lah. Inilah suasana rumah duka salah satu korban jatuhnya lift PT Nestle, Diah Setyoningrum. Nuansa duka yang mendalam menyelimuti rumah ini. Tampak jelas guratan kesedihan dari keluarga dan kerabat Diah yang datang untuk mendoakan kepergiannya. Beberapa karangan bunga sebagai tanda duka cita juga menghiasi bagian luar rumah. Bagi Agus Susewo yang merupakan orang tua dia, anaknya dikenal sebagai pribadi yang baik. Si dari beberapa teman-temannya juga kesannya cukup baik. Baik dalam arti memang taat beragama dan taat pada orang tua. Hari Kamis tanggal 10 itu sekitar jam 10:30 ya, kita dapat telepon dari staff Nestle bahwa terjadi insiden gitu terhadap anak saya. Dia standing room dan saat itu posisinya sudah di rumah sakit Marinir Cilandak. Nah, dengan berita itu saya dihubungi dan melalui telepon, istri saya juga ditelepon. Ya memang saya tidak tahu persis kondisinya apakah sadar atau setengah sadar. Saya tanyakan tentang sakitnya di mana, itu tidak terkomunikasi dengan baik, tidak dijawab, hanya suara-suara teriakan yang sangat keras, barangkali semua yang hadir di situ mendengar itu. Kalimat-kalimat la ilaha illallah itu sampai akhir.
meski telah kehilangan anak, Agus mengaku telah mengikhlaskan kepergian anak bungsunya ini untuk selama-lamanya. Ini eksiden dan yang jelas ini sudah tanda Allah. Kalau tuntutan terhadap kejadian ini tidak, kami sudah ikhlas lah. Kami sudah ikhlas. Bahwasannya ada hak-hak anak saya sebagai pegawai, silakan saja untuk diselesaikan oleh pihak perusahaan di mana dia bekerja. Gitu. Hanya itu aja. Kami tidak ada tuntutan apa-apa. Kini, tiga orang tersangka harus mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibat kelalaiannya ini, ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara sudah menanti di depan mata. Kasus ini yaitu pasal 359 KUHP dan 360 KUHP. Karena kelalaiannya dan kealpaannya mengakibatkan orang meninggal dunia dan luka berat. Ancaman hukumannya 5 tahun. Kami akan mengembangkan untuk pelindungan konsumennya, di mana si PT ini membeli barang dari mana, dari supplier mana, apakah barang tersebut itu standar SNI atau bukan. Terkait kasus jatuhnya lift di PT Nestle, sebagian masyarakat mengaku khawatir serta was-was dalam menggunakannya. Agak takut juga sih kalau kayak gitu, agak ngeri jadinya. Karena saya sehari-hari menggunakan lift juga, itu ada rasa was-was juga. Tapi ya, mesti gimana lagi, memang kerja di gedung yang bertingkat, memang efisiennya menggunakan lift. Logisnya sih kayak itu nasib orang aja sih, karena kapanpun kejadian apapun musibah bisa terjadi. Jadi kayak ya logisnya sih ya udah sih. Hanya berbeda 2 mm dari seharusnya, lift PT Nestle pun terjatuh dan mengakibatkan 2 nyawa meninggal dunia. Kesalahan kecil yang mungkin terlihat sepele, tapi bisa berakibat fatal. Ini adalah sebuah pesan agar kita tidak menyepelekan berbagai hal dalam kehidupan, apalagi terkait dengan keamanan sebuah fasilitas. Semoga kejadian serupa tidak lagi terulang.